Okey, bila dah faham dua basic ni, lagi senang kita nak belajar Photoshop. Okey, yang pertama adalah layer dan yang kedua adalah masking. Okey, layer dan masking ni, dua-dua ni berkait rapat, mempengaruhi satu sama lain semasa kita membuat editing. Ini saya akan cover macam mana kita nak create layer, duplicate ataupun copy layer, group layer, delete layer. So, itu adalah step-step basic yang kita perlu tahu. Untuk create layer, pergi ke File, New dan kita create satu dokumen. Bila kita klik OK, akan terus keluar satu layer. Okey, itu cara pertama. Okey, cara kedua, kita boleh klik dekat File, Open dan kita browse mana-mana dokumen yang kita nak buka di Photoshop. Contoh, saya klik dengan gambar ni dan saya klik Open. So, dokumen tadi akan masuk ke Photoshop dan terhasillah layer. Okey, untuk duplicate layer ataupun copy layer, klik dekat layer dan kita press Ctrl J. Okey, itu adalah shortcut cara pertama. Cara yang kedua, klik dekat layer ni dan kita tarik dan lepas dekat sini. Okey, berikutnya adalah group layer. Contoh, kat sini kita ada 2 atau 3 layer. Contoh saya Ctrl J. Okey, saya nak groupkan semua ni. So, dan dekat keyboard press Ctrl, klik yang bawah, klik yang bawah satu lagi dan klik Ctrl G. Ctrl G ni kita menghasilkan group. So semua layer tadi akan berpindah ke dalam satu group. Untuk delete, kita boleh klik dekat mana-mana layer. Contoh dekat group 1 dan dekat keyboard terus press delete. Ataupun saya undo Ctrl Z. Satu cara lagi, kita klik dekat layer, press delete. Ataupun kita press dekat layer dan kita tarikkan ke simbol bangku sampah ni. Okey, itu adalah cara untuk delete. Okey, asas kedua yang kita perlu tahu dalam Photoshop adalah masking. Masking mengikut apa yang saya faham adalah memaparkan dan menyembunyikan layer. Okey, ia bergantung kepada dua warna iaitu warna putih dan warna hitam. Di mana warna putih itu berfungsi untuk memaparkan dan warna hitam itu berfungsi untuk menyembunyikan ataupun menghilangkan layer. Okey, sebagai contoh, okey, katakanlah saya nak masukkan satu lagi gambar. Contoh gambar ni saya akan tarik dan lepas ke Photoshop. Okey, press enter dan sekarang saya ada dua layer. Okey, layer 1, layer bawah ni dan layer 2 yang atas ni. Untuk masking, kita terus klik dekat sini. Okey. Klik dan ia menghasilkan warna putih. Okey, warna putih ini memaparkan semua. So, bila saya klik dekat brush dan dapatkan warna hitam. Okey, warna hitam. Dan saya brush dekat sini. So, ia menghasilkan gambar di layer yang bawah, gambar yang di belakang. Seperti yang saya terangkan tadi, warna putih ni, area putih ini memaparkan dan warna hitam ini berfungsi untuk menghilangkan ataupun menyembunyikan layer layer ni. Itu sahaja untuk asas layer dan masking. Okay, kalau ada apa-apa soalan yang nak anda tanya, komen kat bawah. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube. Lepas ni banyak lagi video akan menyusul. Dan jangan lupa juga like, komen, share. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Peace.